Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku khusus bikin tentang turunan video promo yang kemarin. Jadi karena suatu hal, demi keamanan dan demi keutuhan rem, aku sama Bojo Bella akhirnya loading. Dan ternyata ini seru banget, karena kita duduk di bak belakang mobil dan turunannya kalian ngerti sendiri ini panjang banget. Cuman sayangnya ini udah mulai berkabut, jadi view-nya nggak terlalu kelihatan. Jo, aman Jo? Enak? Aku main kayak Mas Basuki ya, loading. Jo, aku foto kata Jo nggak apa mu? Tahu, aku kirim cekelan. Wait, wait, apa? Pas minggu Jo, saya coba. Ya kelak-kelak terus. Ya buat teman-teman, kalau aku pribadi ya, turunan tuh lebih ngeri daripada tanjakan, coy. Tanjakan, tanjakan sak apa ya, sak serem-seremnya, tinggal turun, nuntun, selesai. Tapi kalau turunan, kita kalau nggak bisa ngerem, waduh hampir. Bayangin turunannya kayak gini kok, penyok. Nah, sayangnya tuh view-nya, aduh, ini harusnya tuh keren banget di belakang. Tapi berkabut full. Tapi nggak apa-apa ya, Jo, berkabut. Sampainya tadi sudah ya. Cepetnya foto kok kayak wesan. Loh coy, nih tadi tanjakannya nih loh coy. Nih lihat nih kayak gini nih. Oh, iki sing dhewe ya ngoyo iki Jo mau Jo. Wah. Ini sing tadi 3 kilo. Heeh. Ngomong kok ketoke dhewe susan spa kuat Jo, cuman kayak kurang ngepus. Susan spa tuh beloknya ngeri. Mungkin kuat sih, tapi kuat. Tapi ngeri. Apa-apa lah, kopeng lah. Karakternya sama sih, cuma ini jauh lebih panjang. Tapi tuh, ini tuh malah bukan. Tapi tuh, tangan kiri tuh keren. Tapi gue enggak, kita selipur. Dan untungnya nih, bapaknya nih punya terpal, jadi kita nggak terlalu sakit duduknya. Wow.
kita ada dari situ coy, berkelok gitu ke sini. Wuhuhui. Dan aku tiba-tiba sampai sepeda di sini. Rak mandek lo. Aku sangar lo, rak mandek lo. Ini yang tadi cu. Ini apa ini? Sawi ya cu. Tuh coy, kita tadi dari situ coy, bayangin. Wah, dari situ tadi. Tipis banget. Satu lagi yang bikin gak kuat pas turun tuh ya, dingin. Sangat dingin banget. Ini di pick up aja kerasa dingin. Tangannya tuh ujung-ujungnya kayak kaku gitu loh coy. Thank you.
HP-nya Anda? Saya rekam. Rekam gak usah lah nih, sampai bawah kan Sukapura kan view-nya gak usah lah. Sampai situ ya. Sudah 11 menit lagi, aja lumayan. Dan Fione onde mande. Ini enggak rugi lah ke sini via Probolinggo, kalian harus coba. Benar-benar beda sama yang Pasuruan. Ini view-nya jauh lebih. Tuh lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Kalian yang mau loading dari atas, ini aku kasih kisaran harganya ya. Kalau pakai pickup sekitar 350-400 lah. Kalau dari puncak loading sampai ke mana? Tongas, rest area Tongas. Tapi kalau pakai jeep jatuhnya lebih mahal, bisa 600-700 ribuan. Tangannya tuh megangin terus, coy. Hati-hati nih sebelumnya loh, udah gitu loh. Oke, teman-teman, ini udah sampai bawah. Baterai mau habis. Mungkin kalau sampai bawah total sampai Tongas bisa 1 jam lebih durasi videonya. Mungkin ya, atau 45 menitan lah kurang lebih. Jadi ini tak tutup sampai di sini dulu. Dan ini adalah akhir dari video akhir dari perjalanan kami ke Surabaya. Silakan ada pertanyaan dan saran langsung tulis di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye.